kita ngobrol-ngobrol kok nggak boleh? Enggak, kita ngobrol-ngobrol aja sini ya, kita duduk santai dulu ngobrol-ngobrol. Pengen ngobrol-ngobrol aja Bang Didi, pengen tahu. Tadi awalnya kan lu nanya alamat kan ya? Iya, makanya gua mau kesana juga sih emang. Nah, gua udah kasih alamatnya nih, terbalik. Tapi lu, nyatanya gua... Enggak, lu nggak usah. Enggak ada apa-apa, cuma pengen ngobrol-ngobrol aja, nggak apa-apa kan? Nah gitu, Bang. Jadi kalau lu nanya alamat, lu kasih tahu lu langsung jalan, Bang. Ya, tapi kan gue boleh aja dong ngobrol. Lu gua jamret bagaimana nih? Enggak, gua kan cuma kasih tahu doang sama orang. Gua cuma pengen nanya-nanya doang, ngobrol-ngobrol. Masa gua enggak boleh ngobrol? Lu tau nama gua dari siapa ya sekarang gitu aja, Bang? Enggak, sorry banget, enggak begitu. Nah. Bang. Pak Deddy. Bang, bentar, Bang. Ayo cepet dong! Bang! Bentar dulu! Gua! Gua mau ngobrol dong, bentar! Bentar dong, Bang! Bentar dulu, apa-apaan kita gitu? Tunggu jalannya, bentar doang, Ayo masuk, kejar tanggung lah! Bang Deddy, jangan, nggak bisa, jangan lompat sini. Ini luka di tolong, bantu lah depan. Salah strategi banget gue tadi, gue pakai nyebutin namanya duluan, makanya dia langsung curiga. Jadi harusnya gue kenalan dulu. Itu salah banget nih. Berarti kita harus berkabar lagi sama ibunya deh. Ntar gue nolongin teman gue dulu ya. Kalau mana lagi keluar ini? Ayo sini, sebentar nih teman kita kenapa nih, Aduh. Ya Allah. Dudukin dia saya dulu, Bang. Nah, dudukin dia saya dulu. Mana dia? Gua enggak tahu temannya. Enggak, mereka itu emang udah begitu pasti ya, namanya sindikat itu kalau ada satu yang berhasil dia turun, temannya udah langsung jemput. Enggak mungkin enggak, dia pasti punya teman di sini, tadi gua dicuriga juga. Tapi tadi yang benar-benar gua salah banget. Gua nyebutin namanya duluan. Itu yang bikin dia curiga, dia langsung lari. Kamera gua enggak apa-apa. Gimana kameranya? Enggak apa-apa gini. Kita hari ini gagal. Tapi kita atur lagi strategi, kita coba janjian lagi sama ibunya aja deh. Bang, minta maaf kalau tadi ngagetin nih, Bang ya. Enggak apa-apa, Bang ya. Numpang, Bang. Aman nih. Pis gitu ya. Enggak tadi terang-terang kita copot kali ya. Ya, makasih banyak nih. Mohon maaf keganggu ya. Assalamualaikum. Oke, pemirsa, kalau sebelum ajal, sekarang saya udah sampai di kediaman ibunda dari Deddy. Saya mau minta arahan lagi nih atas kegagalan kemarin, bagaimana caranya bisa ketemu sama anaknya dan ngobrol-ngobrol langsung. Kalau gitu, langsung aja saya coba temuin ya. Assalamualaikum. Ibu, ya ampun. Ada di dalam. Oh, dia ada di rumah. Terus? Saya juga kewalahan ya dulu, Pak. Pulang berantem. Ini sekarang malah pernah tiga kali. Tiga kali? Ya, pas waktu. Pas waktu papanya. Ini udah apa sih, Pak? Lu dengerin kemarin, jadi campur urusan gua semuanya ya.
Lu dengerin. Lu dengerin ibu lu ngomong. Lu sendiri dengerin. Jangan gue yang ngomong. Lu dengerin. Mamanya, Pak. Tapi gak kayak gini caranya. Si Pak, gue berubah. Gue berubah atas kemauan gue sendiri. Bukan karena kayak gini-gini ya. Iya. Gue gak mau kayak gini. Sampai, lu bukan siapa-siapa. Lu jangan lu bukan siapa-siapa gue. Gue bukan siapa-siapa lu. Mikir gak, Amela? Sampai. Gue hancurin lagi semuanya. Gue gak mau juga ngerubah lu. Yang minta ngerubah lu itu ibu lu, bukan gue. Mama juga jangan belain orang kayak gini, Ma. Gak masalah, Bella. Iya, enggak. Mama minta tolong. Mama minta tolong. Awas, awas. Lu dengerin dulu, kenapa sih lu sama jadi anak? Ini namanya orang tua, mau yang terbaik buat anaknya. Lu tau apa tentang gue, ha? Gue punya anak, gue pengen yang terbaik buat anak gue. Terus kenapa lu ikut campur urusan gua, ha? Ibu lu yang minta, bukan gua yang minta. Kenapa harus kayak begini? Mama minta tolong, Gen, supaya kamu bisa tobat, sabar, bisa kembali ke tempat yang bersih. Mama juga enggak mau, Mama. Tapi dia mau sama dia begini-begini, Ma. Enggak, Gen, Mama. Minta tolong supaya kamu bisa sadar, bisa tobat, Gen. Dan kalian yang benar, Mama pengen jadi punya anak, ya. Sekarang kerja bagaimana nih, Gue gak suka kayak begini, lu gak boleh kasar gitu sama ibu lu. Mohon maaf ya, gue punya ibu, gue punya bapak, ibu bapak gue kasar. Sabar ya, tinggal apa tentang gue? Ini gue cerita tentang gue, lu dengerin dulu. Sabar. Lu dengerin dulu, ya. Jadi yang namanya ibu, tinggal satu, sisanya lu sayang. Lu mau malu-maluin gua? Gua enggak mau malu-maluin siapapun. Gua cuma pengen ngajak semuanya orang tuh untuk bisa berubah. Enggak ada yang enggak bisa berubah kalau kita ada kemauan. Lu dengerin ibu lu makanya sekarang. Umur mama sampai kapan ya? Mama juga enggak tahu. Sedih itu, Mama. Ya kamu mau tobatnya kapan? Kamu sayang gak sih sama mama, kalau kamu gak mau. Kamu bisa sadar, Jen. Sekarang mau jelasin mau sampai semuanya. Kapan lagi? Apa maksud lu datang sini? Dari kemarin lu ngikutin gua. Lu ganggu kehidupan gua, apa maksudnya? Enggak ganggu, Dit. Sekarang lu tenang dulu. Lu tarik nafas dulu. Lu dengerin tadi apa kata ibu lu, ya. Ibu lu pengen lu jadi orang yang baik. Ini sama-sama kita belajar. Gua mau juga lu juga belajar, ya. Belajar bagaimana cari jadi orang baik yang hidupnya berkah. Yang kayak gimana sih jadi orang baik? Makanya lu tenang. Lu tenang dulu. Semua ada proses. Enggak ada yang tiba-tiba orang instan berubah. Sabar. Lu harus mulai jaga, bisa jaga emosi lu. Sekarang apa lu yakin lu bisa merubah hidup gua? Gua gak yakin, semua di tangan Allah. Cuma kita sebagai manusia ini berusaha. Kalau kita gak berusaha, gimana kita mau berubah? Lu sadar gak sih kenapa istri sama anak lu dengerin? Lu gak usah bawa istri gua. Lu gak usah bawa anak istri gua. Lu mau apain gua? Gua cuma nanya, gua cuma denger apa yang ibu lu tadi. Sabar. Mama yang cerita. Coba lu denger dulu. Mama yang cerita. Sekarang coba, lu jangan egois jadi orang. Coba lu pikirin baik-baik. Kenapa mereka tinggalin lu? Kenapa? Lu harus sadar dong, Ben. Lu salah. Lu udah egois begitu, lu salah. Apa lu janji bisa ngerubah hidup gua? Lu gak usah pesimis gitu, Dih. Gua cuma sebagai perantara untuk bisa ngebantu lu ketemu sama orang yang bisa ngerubah. Cuma semua tergantung dari lu. Lu berdoa sama Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati, men. Gua gak tahu. Gua juga gak bisa ngejamin lu bisa berubah. Lu sendiri yang bisa ngejamin diri lu bisa berubah atau enggak. Cuma enggak kita ada usaha. Usaha. Itu yang ibu lu mau. Sekarang lu mau aja, Bu. Lu mau tunjukin sesuatu apa supaya gua bisa berubah? Gua pengen ngajak lu ketemu Pak Ustadz. Lu ngobrol-ngobrol, nanti Pak Ustadz akan ngasih arahan ke lu. Bagaimana caranya langkah-langkah menjadi orang yang bisa menjadi lebih baik. Selama lu ikut gua, lu bisa meredam emosi lu. Lu tahan emosi lu,
jangan sampai lu aku kayak gini. Ini yang rugi diri lu sendiri, bukan gua, bukan orang lain. Teman-teman gua di sini semua cuma ngebantu doang. Gak ada niatan buruk dari kita.